permainan ucing pengpen. Nah, permainan ini berarti ucing itu kucing dalam bahasa Sunda, kemudian pengpen itu ditutupi, di pengpenan kalau istilah anak-anak di Sunda ini. Di pengpenan itu adalah ditutup matanya agar tidak melihat dan kemudian bisa menebak teman-temannya siapa yang ada di depannya. Nah, hari ucing pengpen mah sami hiji murangkali dah murangkali. Janten di pengpenan ucingna teh ku kain atau napi ku sapu tangan atau napi ku sarung gitulah. Ieu teh socana teh. Tah anu eta ucing teh bakal neguh hiji murangkali neguh namina. Upami nami murangkali anu cabaku ucing teh anu di pengpeunan kateguh namina eta murangkali teh ucing pindah atau napi ngalih ka anu kateguh teh upami henteu mah sadayana teka teguh ngaran aslina gitu dapan gaduh ngaran gitulah teka teguh ngaran aslina wajahna ucing teh anjeunna deui wae tah dar deui satahap terus kitu jeung upami kasebat weh nami asli eta murangkali si anu tah ternyata nya ngalih ucingna teh kanjeunna meungpeunanana teh kitu ucing pengpeun. Amehna di mana eta tempatna? Eta rata-rata aya di biasa di halaman deui ngan pedah henteu di walungan rata-rata nya eta di halaman di buruan gitu dalam bumi mengi rata-rata aya ketang aya wengi aya sonten itu tuh. Nah, permainan ucing pengpen itu dimainkan kala sore hari oleh anak-anak di masyarakat Sunda ini ya bentuk pengujian dari kedekatan dia dengan teman-temannya. Jadi ucing pengpen ini melatih kepekaan secara kedekatan bagaimana dia bisa menebak teman-temannya yang ada di depannya. Nah, ucing pengpen biasanya dimainkan anak-anak dengan menggunakan kain untuk menutup matanya dan kemudian dilakukan bersama, kemudian yang kucing di tengah kemudian menebak siapa yang ada di depannya. Nah, permainan ini memiliki filosofi yang sangat kuat terutama pada aspek bagaimana sebenarnya tidak hanya menggunakan panca indera saja, mereka menggunakan panca indera yang lainnya, tidak hanya menggunakan rabaan dan tangan tetapi menggunakan yang lainnya. Apakah dengan bau mereka mengenal temannya, atau menggunakan rasa mereka mengenakan temannya, atau menggunakan juga kepekaan dari bentuk yang dirabaknya pada temannya. Maka kemudian dia bisa menebak siapa temannya itu. Nah, siapa yang tertebak maka kemudian akan menjadi kucing. Nah, ucing pengpen memang sangat menyebar sekali di seluruh Nusantara. Nah, terutama di Sunda ini, di Sunda juga di Provinsi Jawa Barat ini mungkin namanya berbeda-beda tetapi permainan sama. Baik itu di wilayah budaya Bodebeka ataupun wilayah budaya Priangan ataupun wilayah budaya Ciayu Majakuning, Cirebon, Indramayu, Majalengka, Kuningan. Permainan ini sangat populer karena melatih kepekaan rasa bagi anak-anak dan kemudian dimainkan bersama. Biasanya menunggu sore hari tiba, anak-anak akan bermain permainan ucing pengpen.